Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Tanah Warisan karya S.H. Mintardja. Kali ini dalam episode Candi Sari Bergembira. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen. Soho se mampu. Semua orang yang berdiri di seputar arena menahan napas. Wajah-wajah mereka pun menjadi tegang pula. Mereka sama sekali terikat oleh dua orang yang berdiri di tengah-tengah halaman kademangan. Sementara itu, Bramanti perlahan-lahan berdiri dan bergerak menepi. Ia sadar bahwa perkelahian yang bakal terjadi tidak akan kalah dahsyatnya dengan perkelahian yang baru saja dialaminya. Menurut pendengarannya, Panggiring adalah seorang yang luar biasa. Agaknya kakaknya itu telah mengikuti perkelahian tanpa setahunya. Kalau Panggiring tidak mempunyai perhitungan tertentu, ia pasti tidak akan berani turun di arena. Saat kemudian ujung trisula Panembahan Sekar Jagat bergetar, Panggiring yang telah bersiap sepenuhnya segera menyadari keadaan. Karena itu maka ketika ujung trisula itu tiba-tiba saja mematuknya, ia telah siap untuk menghindarinya. Demikianlah perkelahian telah berulang kembali di halaman kademangan itu. Kini antara dua orang yang merajai daerah yang luas di pesisir utara dan di daerah sebelah selatan. Keduanya adalah orang-orang yang namanya cukup menggetarkan. Panggiring dan Panembahan Sekar Jagat. Sekar Jagat yang berkelahi dengan kemarahan yang menyala di dadanya, segera melibas lawannya seperti angin pusaran. Trisulanya mematuk-matuk kemudian menyambar-nyambar dalam jarak yang mendatar. Namun lawannya adalah seekor burung Raja Wali yang perkasa. Tangan Panggiring kadang-kadang mengembang seperti sayap. Dengan ringannya ia melontarkan dirinya, kemudian menukik dengan ujung pedang pendeknya menerkam lawannya. Tapi Panembahan Sekar Jagat cukup tangkas. Ujung-ujung trisula yang mendebarkan itu langsung menyongsong dada lawannya. Namun Panggiring pun tidak membiarkan dadanya berlubang tiga buah. Dengan menggeliat ia menarik pedang pendeknya kemudian memukul sisi ujung trisula itu dengan sekuat tenaganya. Sebuah benturan kemudian terjadi sehingga bunga api memercik ke udara, menyalakan sepercik kecemasan setiap hati yang menyaksikannya. Tapi dengan suatu lompatan yang manis, Panggiring kemudian telah berdiri tegak di atas kedua kakinya. Sedang Panembahan Sekar Jagat tergeser selangkah surut. Tapi keduanya seakan-akan telah menghujam kembali dalam-dalam sampai ke pusat bumi. Mereka yang menyaksikan perkelahian itu seakan-akan tidak sempat untuk bernapas. Mata mereka tidak lagi berkedip meskipun debu yang putih telah membuat mata itu menjadi pedih. Tapi mereka tidak mau kehilangan gerak yang kadang-kadang tidak mereka mengerti itu sedikit pun juga. Bramanti yang kini berdiri tegak di pinggir arena menyaksikan pertempuran itu dengan pandangan yang hampir tidak terlepas saat pun juga. Justru karena ia mengerti apa yang telah terjadi, maka hatinya menjadi tegang bukan buatan. Ia melihat dengan pasti ujung-ujung senjata itu menyambar-nyambar dan kemungkinan-kemungkinan yang mendebarkan jantung. Ia dapat memperhitungkan setiap gerak Panembahan Sekar Jagat maupun yang dilakukan oleh Panggiring dan ia pun dapat menduga jalan pikiran keduanya untuk mengatasi keadaan masing-masing. Justru karena ia berada di luar perkelahian itulah ia kini dapat melihat.
Panembahan Sekar Jagad memang memiliki ilmu yang luar biasa. Gerakannya terlampau cepat dan kadang-kadang di luar dugaan. Dengan demikian, maka bagaimanapun juga ia kini mengakui di dalam hati, memang sulitlah baginya untuk mengalahkannya. Bagaimanapun juga, ia berusaha. Tapi jalan dengan itu, ia tidak juga dapat melepaskan pengakuannya atas kemampuan Panggiring. Berita tentang namanya yang bergema di pesisir utara bukanlah cerita ngoyoworo yang tidak berdasar. Kini ia menyaksikan bagaimana Panggiring berkelahi melawan Panembahan Sekar Jagad yang telah mengalahkannya. Kini ternyata pada Bramanti bahwa dengan demikian rencana Panggiring memang dapat menggetarkan setiap jantung. Dan wajarlah kiranya apabila rencana bergambar candi itu di dada Kitambi akan mampu melindunginya dari kejahatan. Perkelahian yang terjadi di halaman Kademangan Candi Sari memang hampir tidak masuk akal. Mereka yang menyaksikannya, keduanya seolah-olah sudah bukan manusia wajar lagi. Benturan kekuatan mereka yang terjadi pada ujung-ujung senjata seakan-akan merupakan benturan lidah api yang meledak di langit musim Kasongo. Kemudian disusul dengan suara gemuruhnya guntur dan meloncatnya api membakar udara yang menjadi semakin panas. Panembahan Sekar Jagad berkelahi seperti seekor harimau yang lapar, sedang Panggiring berlaga seperti seekor burung Raja Wali. Ujung-ujung trisula Panembahan Sekar Jagad menerkam dari segala penjuru bagaikan kuku-kuku yang tajam dan mengerikan. Sedang pedang pendek di tangan Panggiring bagaikan paruh seekor burung raksasa yang dahsyat. Matahari manjat di langit semakin tinggi. Panasnya sudah mulai terasa menggatalkan kulit. Tetapi tidak seorang pun yang menghiraukan lagi keringat yang membasahi pakaian dan kulit mereka. Mata mereka terpaku di arena menyaksikan dua orang raksasa yang sedang bertaruh nyawa. Namun lambat laun keseimbangan perkalian itu mulai bergerak. Panggiring benar-benar seorang pemimpin perampok yang pilih tanding. Tangannya yang kokoh kuat dengan sebuah pedang pendek benar-benar menjadi tangan-tangan maut yang sedang menari-nari mengitari Panembahan Sekar Jagad yang mencoba mempertahankan diri. Bramanti menahan napasnya ketika ia melihat perkembangan dan perkelahian itu. Agaknya Panembahan Sekar Jagad benar-benar telah memeras kemampuan yang ada padanya. Sang Panggiring pun telah berkelahi sekuat-kuat tenaganya. Dalam penumpahan segenap ilmu itu masing-masing sampai pada puncak usahanya untuk membinasakan lawannya. Dalam saat-saat demikian, sekali lagi ujung senjata Panembahan Sekar Jagad berhasil menyentuh lawannya seperti pada saat ia bertempur melawan Bramanti. Sekali-kali ujung trisula itu sempat menyobek kulit Panggiring. Bramanti menjadi semakin tegang ketika ia melihat darah menitik dari kening Panggiring yang nyaris berlubang. Kemudian pakaian Panggiring menjadi merah pula karena punggungnya sobek menyilang, meskipun tidak begitu dalam. Tapi luka dan bau darah itu agaknya benar-benar telah membuat Panggiring menjadi garang. Sekian lama ia berusaha untuk membuang senjatanya dan tidak mau lagi mengotori tangannya dengan tindak kekerasan apapun alasannya. Namun ia adalah seorang manusia biasa. Seorang manusia yang masih dipengaruhi oleh perasaan dan sifat-sifatnya. Agaknya luka dan darah itu telah mengaburkan tekadnya untuk tidak menodai lagi tangannya dengan darah. Dan sebenarnya lah Panggiring tidak ingin membunuh dirinya di halaman Kademangan Candi Sari. Yang pasti akan disusul dengan pembantaian yang mengerikan. Karena itu maka sejenak kemudian Panggiring memusatkan segenap kemampuannya. Wajahnya yang tegang menjadi semakin merah membara. Dalam ketegangan yang semakin membara, tiba-tiba terdengar Panggiring berteriak tinggi. Pedangnya terangkat seakan-akan hendak menusuk langit. Hanya sejenak dan sejenak kemudian, Panggiring benar-benar bagaikan burung Raja Wali yang kehilangan anaknya. Menyambar lawannya dengan dahsyatnya.
Perkelahian yang semakin sengit telah terjadi, tetapi kali ini Panembahan Sekarjagat tidak dapat berbangga karena ia berhasil melukai lawannya. Dalam beberapa saat ternyata bahwa ujung pedang pendek Panggiring telah berhasil menyentuhnya pula. Ketika Panembahan Sekarjagat menusuk Panggiring dengan trisulanya, justru Panggiring berhasil menyusup maju dan dengan ujung goloknya, ia mencoba menikam dada lawannya. Tapi dengan tangkas Panembahan Sekarjagat mencoba menghindarinya. Kegagalan itu telah membuat Panggiring semakin marah. Kemudian digerakkannya pedang itu mendatar setinggi dada. Sekali lagi Panembahan Sekarjagat mencoba bergeser surut. Tetapi gerakan yang cepat berikutnya Panggiring berhasil menggores pundak kiri lawannya. Kemudian serangannya yang berganda membuat Panembahan Sekarjagat terdorong ke belakang. Untuk menghindarkan diri dari serangan berikutnya Panembahan Sekarjagat justru berguling ke belakang. Kemudian melanting dengan lincahnya sambil memutar trisulanya. Saat-saat yang datang berikutnya adalah saat-saat yang paling tegang. Keduanya seakan-akan telah menjadi gila. Bukan saja Panembahan Sekarjagat, tetapi Panggiring pun seolah-olah telah berubah menjadi semakin buas dan liar. Dan dalam puncak ketegangan terdengarlah sebuah keluhan tertahan. Bramantila yang pertama-tama melihat Panembahan Sekarjagat terdorong surut sambil memegangi dadanya. Dari sela-sela jarinya meleleh darah yang merah, tetapi Panembahan Sekarjagat bukan seorang yang lekas menjadi putus asa. Meskipun dadanya telah terluka, tetapi tatapan matanya justru menjadi semakin menyala. Sambil menggeram ia mengangkat trisulanya, kemudian meloncat maju seakan-akan ingin menekam Panggiring dan merobek-robeknya. Panggiring masih sempat menghindar. Sambil menggeser diri ia menggerakkan pedang pendeknya mendatar. Dari bawah ayunan trisula ia mencoba menjulurkan tangannya sejauh-jauhnya sedapat dijangkau. Sekali lagi Panembahan Sekarjagat berdesah. Sekali lagi pedang pendek Panggiring menyambar, kali ini mengenai lambung. Panembahan Sekarjagat yang terluka itu menjadi semakin buas. Sambil berteriak nyaring ia melontarkan dirinya kembali seakan-akan justru menjadi semakin garang. Ini menyerang Panggiring dengan sebuah putaran. Karena Panggiring masih menghindar sambil meluncat, maka ia pun segera memburunya. Dengan sekuat tenaganya ia mengayunkan trisulanya. Kali ini terlampau rendah. Panggiring yang baru saja menjejakkan kakinya tidak segera dapat meloncat kembali. Yang dapat dilakukan adalah menangkis serangan itu. Tetapi agaknya ayunan trisula itu terlampau kuat. Sehingga benturan yang terjadi kemudian adalah benturan yang sangat dahsyat. Panggiring mencoba mengungkit trisula itu ke atas, tetapi ia tidak berhasil sepenuhnya. Sehingga trisula itu sekali lagi menyambar pundaknya. Berapa langkah ia terhuyung-huyung, tetapi ia tidak mau kehilangan kesempatan yang terbuka. Selagi Panembahan Sekarjagat mencoba memperbaiki genggamannya atas senjatanya, pada saat itulah Panggiring meloncat sambil menjulurkan pedangnya lurus-lurus ke depan. Panembahan Sekarjagat tidak sempat mengelakkan dirinya. Ia mencoba menangis serangan itu dengan trisulanya yang belum mapan. Tapi kali ini tidak berhasil. Tangkai trisulanya justru mengenai dada Panggiring yang berdesah tertahan. Namun dalam dada itu, pedang Panggiring telah berhasil menembus dada lawannya. Panggiring tidak sempat menarik pedangnya ketika Panembahan Sekarjagat kemudian terhuyung-huyung surut, roboh di tanah. Panggiring melepaskan pedangnya dan bahkan ia sendiri menjadi pening. Tapi ketika terdengar desah nafas terakhir Panembahan Sekarjagat, Panggiring masih tetap berdiri sambil merenggangkan kakinya ke arah kaki lawannya. Saat arena dan seluruh halaman itu menjadi sepi, semua mata terpaku pada apa yang telah terjadi di halaman. Dua orang yang mempunyai nama yang menakutkan agaknya telah benar-benar menyambung nyawa, dan demikianlah akhir dari perkelahian itu, Panembahan Sekarjagat terbunuh. Ketika orang-orang yang menyaksikan kematian Panembahan Sekarjagat itu masih terpukul di tempatnya, tiba-tiba Kitambi meloncat ke depan sambil berteriak nyaring. "Nah, lihatlah kalian, hei orang-orang Sekarjagat,
pemimpinmu telah mati dan kalian kini berhadapan dengan seluruh kekuatan Candisari. Lihat, di sini berdiri dua orang kakak beradik yang tidak ada taranya, Panggiring dan Bramanti. Apakah kalian akan melawannya? Orang-orang Panembahan Sekar Jagat seolah-olah membeku di tempat masing-masing. Mereka tidak dapat mengingkari kenyataan penglihatannya bahwa Panembahan Sekar Jagat telah terbunuh, dan mereka pun mendengar apa yang diteriakkan oleh Kitambi bahwa kini berdiri dua orang kakak beradik yang Gegirisi, Panggiring dan Bramanti. Kalau kalian mempunyai otak, kalian pasti akan lebih baik menyerah. Kami akan memperlakukan kalian sesuai dengan keharusan yang berlaku, dan kami berharap bahwa dalam waktu singkat Mataram telah dapat menampung kalian, apapun hukuman yang akan ditimpakan. Orang pertama di dalam pasukan Sekar Jagat itu kini adalah Pondo Geni. Tanpa dapat berbuat apa-apa lagi, ia melemparkan senjatanya ke tanah sambil berkata, "Aku menyerah." Kitambi mengerutkan keningnya, kemudian katanya, "Bagus, bagus, kau cukup bijaksana." Kemudian diedarkannya tatapan matanya sambil berkata, "Temunggul, lucuti mereka semua." Tetapi Kitambi tidak segera menemukan Temunggul. Ketika ia melihat Panjang, maka ia pun segera berteriak, "Panjang, lakukan bersama semua pengawal." Tapi sebelum Panjang beranjak, mereka melihat Temunggul menyusup maju sambil menggandeng Ki Demang Candisari. Katanya, ia akan mencoba melarikan dirinya. Kini semua mata terpaku kepada Ki Demang, dan Temunggul berkata, "Inilah yang pernah membujukku membunuh Bramanti. Untunglah bahwa otakku masih jernih." Ternyata bahwa Ki Demang menjadi salah seorang petunjuk jalan bagi Panembahan Sekar Jagat, dan sudah barang tentu ia pun mendapat banyak daripadanya. Ki Demang tidak menjawab, tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. Ia sama sekali tidak lagi berani menatap wajah rakyat di kademangannya Candisari. Dalam pada itu terdengar suara perempuan yang berdiri di antara para pengawal. "Panggiring, kau selamat." Panggiring yang berdiri membeku tiba-tiba berpaling. Dilihatnya seorang perempuan tua berjalan tertatih-tatih di antara para pengawal yang sedang sibuk melucuti senjata orang-orang Panembahan Sekar Jagat. "Ibu," desis Panggiring. Ketika perempuan itu masuki halaman, maka dengan serta-merta Panggiring pun berlari mendapatkannya. Seperti semalam, kini ia berjongkok pula di hadapan ibunya, tapi kali ini ditatapnya tangannya sendiri yang masih dilumuri darah yang memancar dari Panembahan Sekar Jagat. Dengan suara paro ia berkata, "Terpaksa, terpaksa aku lakukan, ibu. Ternyata aku masih sekali lagi membunuh, meskipun aku pernah berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Tetapi tangan yang sedang aku coba untuk membersihkannya kini telah diwarnai oleh darah. Darah." Tangan Panggiring itu menjadi gemetar. Dibelainya kepala Panggiring sambil berdesis, "Tapi dengan demikian, kau telah menyelamatkan beratus-ratus nyawa, Panggiring, termasuk nyawa adikmu." Sejenak Panggiring mengangkat kepalanya, namun kepala itu kemudian tunduk kembali, memandangi jari-jari tangannya yang merah oleh darah. "Aku telah membunuh satu orang lagi," desisnya. "Terpaksa aku melakukannya. Tetapi yang satu ini tidak perlu disesali," desis ibunya sambil membelai kepala anaknya itu, seakan-akan tidak akan dilepaskannya lagi. "Kau telah menyelamatkan seluruh kademangan ini, Panggiring." Terdengar suara berat di belakang anak muda yang berjongkok itu. Panggiring perlahan-lahan berpaling. Dilihatnya Ki Jogoboyo berdiri tegak berdampingan dengan Kitambi. Sedang beberapa langkah di belakang mereka, Bramanti berdiri termangu-mangu. "Bramanti," panggil ibunya, "kemarilah, bukankah kau juga selamat?" Bramanti maju beberapa langkah, namun kemudian langkahnya terhenti. Dipandanginya Panggiring yang kemudian berdiri pula perlahan-lahan. Sejenak keduanya saling berpandangan. Tapi sejenak kemudian, Bramanti menundukkan kepalanya sambil berdesis, "Maafkan aku, Kakang." "Bramanti," Nyai Purwito berpekik.
Kemudian beliau lari yang meluk anak laki-lakinya yang muda sambil menangis terisak-isak. "Anakku." Bramanti menundukkan kepalanya. Sementara Nyai Purwito kemudian membimbingnya menemui kakaknya. "Kalian telah kembali." Nyai Purwito tidak dapat menahan air matanya yang mengalir di pipinya. Dan suaranya tersendat-sendat. "Kalian telah terluka. Marilah, aku ingin membersihkan luka-luka kalian di rumah." Nyai Purwito pun kemudian membimbing kedua anaknya itu tanpa menghiraukan orang lain. Baginya, ia adalah orang yang paling berhak atas kedua anak muda itu. Namun tiba-tiba langkahnya tertegun ketika ia mendengar seorang gadis. "Bramanti." Bramanti berpaling, bahkan ibunya dan Panggiring berpaling pula. Seorang gadis berdiri termangu-mangu di samping regol halaman kademangan. Dan gadis itu adalah Ratri. "Ratri," desis Bramanti. Sejenak anak muda itu mandang ibunya dan ternyata ibunya cukup bijaksana untuk melepaskannya. Perlahan-lahan Bramanti mendekati Ratri, tatapan mata gadis itu terasa langsung menembus jantungnya seperti tetesan embun di terik panasnya udara. Meskipun demikian, ia berdesis, "Apakah kau menanyakan Kakang Panggiring?" Ratri menggelengkan kepalanya. "Tidak, Bramanti. Ternyata aku tidak mengharapkannya. Aku telah mencampur baurkan penglihatanku atasmu pada saat kita pertama bertemu. Setelah sekian lama berpisah dan kenangan atas Panggiring di masa kanak-kanak. Sekarang," Ratri menundukkan kepalanya desisnya, "sejak pertama kaulah yang sebenarnya aku sangka Panggiring. Atau barangkali kaulah yang sebenarnya aku bayangkan atau kenangkan masa kanak-kanakku pada Panggiring." Bramanti menarik napas dalam-dalam ketika ia berpaling, ia melihat ibunya masih membimbing Panggiring berjalan tanpa menghiraukan apapun juga. Bramanti tergagap ketika ia mendengar Ratri bertanya, "Kau terluka?" Bramanti mengangguk. "Ya, sedikit. Kakang Panggiring telah menyelamatkan nyawaku. Marilah aku bersihkan luka itu. Kamu mau pulang juga, bukan?" Bramanti memandang wajah Ratri sejenak kemudian sambil tersenyum ia mengangguk. "Ya, marilah." Keduanya pun kemudian berjalan meninggalkan regol halaman kademangan yang masih ribut dengan para pengawal yang sedang melucuti senjata anak buah Wondo Geni dipimpin oleh Ki Joko Boyo sendiri. Sementara Kitambi memandangi langkah-langkah Panggiring bersama ibunya dan Bramanti bersama Ratri sambil tersenyum. Di belakangnya beberapa langkah Temunggul berdiri berpegangan pada sebatang pohon manggis. Dengan dahi berkerut-kerut dipandanginya, langkah-langkah itu juga semakin jauh. Tiba-tiba Temunggul terkejut, seorang gadis telah menggamitnya sambil berbisik, "Kau tidak mengantarkannya lagi?" Temunggul berpaling, dilihatnya gadis bermata cerah, kawan Ratri yang diantarkannya malam-malam pada saat ia dicegat oleh Wondo Geni. Sambil tersenyum, Temunggul menjawab, "Buat apa aku tergila-gila kepada seorang gadis yang tidak mencintai aku? Kalau ada yang mencintaimu?" Temunggul tertawa. Keduanya kini menatap langkah-langkah Panggiring bersama ibunya dan Bramanti bersama Ratri. Semakin lama semakin jauh, sedang matahari di langit semakin lama semakin cerah. Selembar awan yang putih lewat didorong oleh angin yang lembut mengalir ke utara. Dan burung-burung liar masih saja berkicau seakan sedang mendendangkan kidung gembira. Dan kedemangan Candi Sari pun memang sedang bergembira menyongsong hari depan yang cerah.